Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam lestari. Bertemu lagi di channel Mata Air Nurseri. Bagaimana kabar sobat hijau semua? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu pakai masker serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Jika sobat hijau suka konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nurseri. Halo Sobat Hijau, akhir ini dunia alpukat telah dihebohkan dengan kehadiran alpukat yang tergolong unik dan langka. Sesuai dengan namanya, alpukat yellow Vietnam memiliki buah dengan warna kulit yang berwarna kuning. Warna tersebut akan berubah menjadi merah kecoklatan saat sudah matang. Padahal jenis alpukat pada umumnya memiliki warna kulit buah hijau saat masih muda. Tak hanya tampilan buahnya yang unik, buah alpukat yellow Vietnam ini juga memiliki tekstur kulit yang sangat halus, mulus, dan juga licin. Selain itu, alpukat jenis ini juga dikenal genjah dan cocok untuk ditanam dalam pot. Tak heran, jika banyak pekebun dan pengoleksi tanaman buah alpukat memburu jenis alpukat ini. Maka dari itu, Mata Air Nursery sudah merangkum 5 kelebihan dari alpukat yellow Vietnam ini. Tampilan buah eksotik. Kecantikan warna yellow Vietnam ini bisa dilihat dari tampilan buahnya yang berwarna kuning cerah, mulus dan juga halus sangatlah cantik. Sehingga jika Anda menanam sebagai tanaman hias, alpukat yellow Vietnam ini juga cocok karena kontras warna yang dihasilkan oleh buah dan juga daunnya. Ditambah sangat jarang orang yang melihat buah alpukat berwarna kuning, tentunya hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Cita rasa lezat. Buah alpukat yellow Vietnam dikenal mempunyai rasa yang gurih, sedikit manis dan nikmat, sehingga bisa dimakan secara langsung. Selain itu, alpukat yellow Vietnam juga memiliki daging yang tebal. Tekstur daging buahnya pulen dan juga lembut, seperti mentega. Apalagi kandungan minyak di dalam buah ini cukup tinggi, sehingga sangat mirip dengan mentega yang asli. Saat Anda menggigit daging buahnya akan terasa sedikit rasa manis dan juga pulen. Sehingga alpukat yellow Vietnam ini sangat cocok untuk dijadikan buah meja, ataupun diolah menjadi krim dan campuran salad. Bersifat genjah. Alpukat yellow Vietnam juga terkenal akan sifatnya yang genjah, atau cepat berbuah. Dengan perawatan yang baik, bibit alpukat yellow Vietnam akan mulai belajar berbuah setelah berumur 3-4 tahun dengan menggunakan bibit hasil okulasi. Dan jika menggunakan bibit dengan ukuran yang lebih besar, mungkin masa panen buah alpukat yellow Vietnam ini terbilang lebih cepat. Dan akan lebih baik lagi jika elevasi penanaman di 250 meter di atas permukaan laut ke bawah. Adapun perawatan bibit alpukat yellow Vietnam tergolong mudah, secara umum hampir sama dengan jenis alpukat lainnya. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan antara lain pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan. Cocok untuk tambulan pot. Dengan tampilan buahnya yang cantik dan perawatan yang tergolong mudah serta sifatnya yang genjah, banyak pengoleksi tanaman yang memburu alpukat jenis ini untuk dijadikan tambulan pot sebagai tanaman hias. Tambulan pot alpukat yellow Vietnam sudah terbukti dapat menghasilkan buahnya yang bagus. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau tidak memiliki lahan, karena tambulan pot alpukat yellow Vietnam bisa menjadi solusi untuk masalah Anda. Harga buah tinggi. Keterbatasan buah alpukat yellow Vietnam ini masih terbilang mahal. Satu buah alpukat yellow Vietnam ini masih dibanderol dengan harga Rp300.000 per buahnya. Itu dikarenakan masih belum ada perkebunan alpukat yellow Vietnam di Indonesia ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat sobat hijau semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi. Jika ada salah kata dan informasi dalam video ini, mohon maaf karena kita sama-sama belajar di sini. Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam lestari.